marketnya gitu ya, positioningnya CMB Niaga di Indonesia di antara CMB negara yang lain-lain gitu, termasuk di Malaysia sendiri. Bagaimana menghadapi intervensi antara pemilik ya yang dominan dengan kondisi mungkin ada seperti apa dalam hal talent management di dalam CIMB Niaga, khususnya juga membuat JRC ini embody. Gimana nih kalau induknya minta tolong karena pandemi COVID ya, walaupun induknya secara nggak langsung juga link dengan Hasanah Group. Ya. Ini gimana? Apakah sudah dilakukan antisipasi ini atau sudah terdepan ya? Karena ini menjadi one of the best bank in Asia, Pasifik lagi ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami memang setiap tahun mengikuti ya penjurian di sini. Karena memang kami lihat ini adalah sangat kan jujur ya, banyak juga sih gitu ya tempat-tempat lain yang melakukan penjurian semacam ini. Tapi kami pilih-pilih ya yang mana yang memang menurut kami berbobot gitu ya. Oleh sebab itu maka kami memang mengikuti award ini setiap tahun karena kami sangat menghargai apa yang dilakukan di sini ya. Jadi kami memang merasa bahwa ini adalah suatu award yang sangat baik. Tim juri yang ada itu yang kemudian hari ini dengan moderator yang dipimpin oleh Pak Edi Skandar tentunya ada cukup komplit ya. Hari ini kita ada Ibu Dewi Anggrani, ada Pak Pandu, ada Bu Sita, ada Aswin Sasongko, ada Pak Alan, kemudian juga kami tahu ada Pak Irna Nanda ya, menjadi salah satu tim juri. Di mana yang kami suka itu begini, tim juri ini terus jujur aja sebenarnya malah bukan banyak juga ya, ya bukan ahli banget di perbankan ya. Sehingga kami melihat, tadi melihat apakah apa yang kita dapat, perspektif dari di luar perbankan. Pertanyaan-pertanyaan dari para juri ini, kalau saya ngebayang kalau juri ini semua adalah orang bank, benar-benar orang bank yang sama-sama dengan kita, mungkin pertanyaannya akan jadi beda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi. Ya, yang mana menurut saya justru itu akan memberikan pandangan atau perspektif yang beda dan sebenarnya kami begini, oh iya ya, pihak lain tuh, pihak luar tuh ngelihatnya berdemikian gitu. Tapi kalau nanya perbankan, ya kita-kita doang gitu kan ya, jadinya ya. Jadi ya, ya gitulah gitu, jadi ya sesuatu ini. Nah ini enggak kan. Sehingga kami justru sangat menghargai dan kami pandangan atau apa ya, sudut mata yang beda gitu ya, dari perbankan yang kami anggap itu menjadi satu hal, menjadi satu yang positif dan menambah wawasan kami. Itu dari Pak